Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, peti mati itu telah disegel, tetapi formasinya masih menyala. Chu Feng pun bisa merasakan bahwa formasi itu sangatlah kuat. Namun pada saat itu, formasi itu belum diaktifkan sepenuhnya, dan formasi itu masih mengumpulkan kekuatan. Hanya setelah selesai, barulah Chu Feng bisa dikirim. Namun pada saat ini, yang mengejutkan Chu Feng bukanlah formasi yang mendalam dan misterius ini, melainkan peti mati itu sendiri. Meskipun dibuat oleh Profound Stone, tapi peti itu sangat istimewa. Jika seseorang melihat dari luar, maka peti itu bisa menghalangi apapun. Tidak ada yang bisa melihat ke dalamnya, bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surgawinya, itu tetap saja tidak akan berguna. Tetapi pada saat itu, ketika peti mati itu benar-benar tertutup, itu adalah kebalikannya. Chu Feng benar-benar bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas melalui peti mati itu, dan seolah-olah peti itu dan tanahnya transparan. Saat ini, Chu Feng bisa melihat bahwa ketakutan dan kegelisahan di mata kera tua itu tidak berkurang sama sekali. Namun, kera itu masih melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya. Segera, kera itu bertindak seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Kera itu memutar lentera di tangannya ke tumpukan api, dan duduk bersila di sebelah tumpukan api. Serangkaian gerakan aneh kera tua itu membuat Chu Feng tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi, dia benar-benar berharap formasi ini akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk dinyalakan, sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi, dan bisa melihat apa yang membuat kera tua ini begitu takut. Bas-bas. Tepat pada saat itu, cahaya bersinar di depannya. Cahaya keemasan menyilaukan segera muncul. Cahaya itu terlalu terang, dan itu benar-benar menerangi tanah hitam pekat ini. Di saat cahaya keemasan itu muncul, Chu Feng bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar indah dan hebat. Ada banyak bangunan di sekitarnya, dan setiap bangunan itu sangatlah besar. Mereka seperti puncak gunung yang mengarah ke langit, dan ketika mereka disinari oleh cahaya, mereka juga menjadi sangat cemerlang. Ada yang seperti kristal, ada yang seperti berlian, ada yang seperti es dan salju, dan ada yang seperti api. Mereka semua dibuat oleh bahan khusus, dan mereka semua besar-besar dan megah-megah. Tidak berlebihan untuk mengatakannya, bahwa ini adalah struktur terhebat yang pernah dilihat Chu Feng sepanjang hidupnya. Tapi saat ini, Chu Feng sedang tidak ingin mengagumi bangunan ini. Mengesampingkan faktanya bahwa tempat ini terlalu besar, tempat cahaya emas bersinar itu hanyalah sudut dari gunung es. Namun yang lebih pentingnya adalah, ketika sinar keemasan muncul, aura yang sangat mengerikan juga turun. Aura itu benar-benar sangat kuat. Itu adalah aura paling mengerikan yang pernah dirasakan Chu Feng sepanjang hidupnya. Di saat aura seperti itu muncul, Chu Feng benar-benar merasa dia bahkan tidak setitik debu. Dia benar-benar sangat kecil sekali. Kera tua, kamu benar-benar punya keberanian. Tiba-tiba saja, suara keras dan arogan terdengar di tengah-tengah cahaya keemasan. Nada itu sangat tinggi, dan itu mirip dengan seorang bangsawan yang turun ke dunia ini. Setelah suara itu terdengar, sedikit cahaya keemasan segera ditarik. Akhirnya, seseorang muncul di depan kera tua. Itu adalah sosok yang sangat besar dan tingginya selusin meter. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan juga memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Feng hanya bisa melihat garis buramnya juga karena pancaran keemasannya terlalu menyilaukan. Dia tidak bisa melihat kulit orang ini, dan dia bahkan tidak bisa melihat pakaiannya dengan jelas. Semuanya dipisahkan oleh cahaya keemasan, dan Chu Feng hanya bisa merasakan kekuatannya. Selain itu, dia tidak bisa mengamati hal yang lainnya juga. Orang ini adalah bangsawan sejati. Begitu mulianya, sehingga rakyat jelata bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat penampilannya. Tetapi jika Chu Feng menjadi hakim, dia akan mengatakan orang ini lebih seperti seorang prajurit, yang selalu memenangkan semua pertempuran dan tak tertandingi.
Bahkan kera tua itu sedikit lebih lemah ketika berada di depannya. Namun, meskipun orang ini sangat kuat, kera tua itu masih sangat tenang. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, dan kera itu bahkan tidak menatap langsung ke orang itu. Kera itu tetap duduk, dan dia terus menusuk ringan di kayu bakar di depannya. Kera tua, siapa yang membiarkanmu memanggil patung tanpa izin? Kamu seharusnya sudah tahu, bahwa kamu tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang di sini. Ucap orang itu. Orang yang baru datang itu bahkan lebih marah, itu ketika kera tua menggunakan sikap seperti itu untuk menghadapinya. Sesuatu yang seharusnya tidak muncul di jalan surgawi, itu telah muncul. Karena itulah, hal tersebut mempengaruhi urutan dalam berbagai hal. Aku hanya menghilangkan bahaya bagi mereka yang lewat, dan membersihkan beberapa penghalang. Ucap kera tua itu dengan tenang. Namun meski begitu, kera tua itu masih tidak menatap langsung ke pendatang baru. Oh, bagus. Kera tua, kapan kamu menjadi orang yang begitu baik? Kamu menggunakan kekuatan klan aku untuk membantu sampah dari tempat ini. Kata orang itu dengan nada mengejek. Kapan kamu menjadi begitu bebas? Kapan kamu selalu memperhatikan tempat ini? Ketika hanya ada sedikit gerakan saja, kamu bahkan bergegas ke sini dengan segera. Kamu hanya lebih sensitif daripada hidung anjing, kata kera tua itu dengan nada mengejek. Mendengus, mendengar hinaan itu, orang itu pun dengan dingin mendengus. Kemudian dengan pikirannya, kekuatan spiritual yang tak terbatas dilepaskan dan menyapu semuanya. Sial, ucap Chu Feng dengan kesal. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan spiritual itu. Itu adalah sesuatu yang puluhan ribu kali lebih kuat daripada miliknya. Di saat kekuatan spiritual itu muncul, Chu Feng tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Bas-bas. Namun, kekhawatiran Chu Feng berlebihan, ini terlalu. Ketika kekuatan spiritual datang menyerang, formasi dalam peti mati itu berubah sedikit, dan diblokir untuk melindungi Chu Feng. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu tidak mampu menyentuh tubuh Chu Feng. Hem, kekuatan spiritualnya telah diblokir, hal ini membuat orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya keemasan melesat dan terbang menuju peti mati yang memegang Chu Feng. Melihat cahaya emas yang masuk, seluruh darah Chu Feng membeku. Dia pun merasakan perasaan berbahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan macam apa, yang disembunyikan di dalam cahaya keemasan itu. Jangankan cahaya itu sendiri, bahkan sisa-sisa cahaya keemasan itu saja bisa menghancurkan jiwanya, dan dia akan mati dalam sekejap. Bang, tapi ketika Chu Feng merasa dia akan mati, kera tua itu mulai bergerak. Tidak hanya kera tua itu menghentikan cahaya keemasan tersebut, kera tua itu bahkan menghilangkan sisa-sisa cahaya itu. Bisa dilihat, kera tua itu menghentikan serangan sepenuhnya. Chu Kong Tong, apakah kamu ingin mati? Kamu berani sekali menyerang makam tuan muda aku. Kera tua itu dengan marah bertanya setelah menghentikan serangan. Ada gerakan di dalam makam itu. Aku curiga, pasti ada seseorang di dalamnya. Dan karena kamu sangat melindunginya, tampaknya kamu telah menyembunyikan seseorang. Balas Chu Kong Tong yang bahkan lebih marah, dan dia benar-benar menyerang kera tua itu sendiri. Bas-bas. Sinar keemasan segera bersinar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat kecil, dan sinar keemasan itu menjadi satu-satunya hal yang dapat dilihat seseorang di dunia ini. Di saat cahaya itu muncul, kera tua itu membuat ekspresi menyakitkan di wajahnya. Kera tua itu menggunakan semua yang dia bisa untuk menahan serangan itu, tapi kera tua itu tidak mampu dan terpaksa berlutut di tanah. Hahaha. Kera tua, sekarang kamu menjadi lemah. Dan bahkan tidak hanya sedikit lebih lemah juga, tapi lemah sekali. Ucap Chu Kong Tan. Chu Kong Tong tiba-tiba saja tertawa puas, ini ketika dia melihat kera tua itu berlutut di depannya. Tawanya bahkan terdengar sangat arogan. Kera tua, jangan pernah berpikir betapa perkasanya dirimu dulu. Itu sudah jelas, kalau kamu hanyalah binatang buas asing. Namun dalam keluarga Chu aku, kamu bisa memegang posisi yang lebih tinggi daripada anggota keluarga aku. Saat itu,
Hanya karena kakakku mengucapkan beberapa kata yang tidak sopan, kamu menamparnya 3000 kali di depan anggota keluarga lainnya. Efek yang dia terima begitu besar, dan dia merasa tidak memiliki wajah lagi sehingga dia menghancurkan kultivasinya sendiri, bahkan dia rela memotong masa depannya sendiri. Apakah kamu pernah berpikir, kalau hari seperti hari ini akan datang? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu, yang datang dari klan Fighting Ape, suatu hari akan berlutut di depan aku? Kata Chu Kong Tong dengan dingin, dan bahkan kata-katanya sangat mengejek. Chu Kong Tong, 20 tahun yang lalu, apakah kamu berani berbicara kepada aku seperti ini? Teriak kera tua itu. Pada saat yang sama, bulu di tubuhnya berdiri tegak. Segera, kekuatan tak terbatas meledak dari tubuhnya yang lemah. Kera tua itu sebenarnya berdiri di tengah-tengah cahaya keemasan. Berlututlah kembali, ucap Chu Kong Tong. Namun, tepat ketika kera tua itu berdiri, Chu Kong Tong memperkuat pancaran emas beberapa kali lipat, dan sekali lagi memaksa kera tua itu berlutut. Mendengus. Setelah melakukan itu, Chu Kong Tong dengan dingin mendengus dan berkata, 20 tahun yang lalu ya. Tentu saja, aku tidak akan berani berbicara kepada kamu seperti ini 20 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, itu sudah 20 tahun kemudian. Hai kera tua, jika kamu harus menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena kamu mengikuti tuan yang salah. Kamu tidak akan jatuh ke keadaan ini, dan menanggung rasa sakit ini di sini seperti sekarang. Aku juga tahu betapa sombongnya dirimu. Kamu berasal dari klan Fighting Ape, dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Karena memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga kamu berpikir bahkan tanah terlarang keluarga Chu aku tidak bisa berbuat apa-apa kepada kamu. Tapi sekarang, kamu tahu kamu salahkan, kultivasi kamu yang sudah jatuh, dan tubuh kamu yang tidak berdaya ini telah mewakili segalanya. Tempat ini tidak hanya bisa menelan kultivasi keluarga Chu aku, tetapi juga bisa menelan kultivasi milikmu. Chu Kong Tong, kurangi omong kosong itu. Jika kamu ingin membalas kakak laki-laki kamu, maka bunuhlah aku. Mengapa harus mengucapkan kata-kata bodoh ini secara tidak langsung? Teriak kera tua itu dengan mengejek. Hem, membunuhmu ya, itu akan terlalu baik untukmu. Jika memikirkan tuan dan pelayan ini begitu sombong dalam keluarga Chu aku, namun kamu ingin mati dan mengakhiri semuanya. Jangan bermimpi, justru aku ingin kamu tetap hidup. Aku ingin kalian berdua bertahan hidup di tempat ini, sampai kamu menjadi sampah yang bahkan tidak memiliki jejak kultivasi. Lalu, aku minta kamu membayar harga untuk tindakan kamu sendiri. Adapun sekarang, aku ingin menyiksamu dulu. Karena ada pergerakan di makam itu, dan aku tahu kamu pasti telah menyembunyikan seseorang. Kamu berdua tidak dapat meninggalkan tempat ini, jadi kamu ingin mengakses bagian luar untuk membantu kamu. Bukankah benar begitu, kera tua? Biarkan aku memberitahumu. Selama aku di sini, kamu seharusnya tidak pernah berpikir untuk bermain sebuah trik. Tinggallah di sini, dan terima hukuman atas kejahatanmu. Chu Kong Tong mencibir, lalu cahaya keemasan meninggalkan tubuhnya. Cahaya itu menjadi cangkul dan sekop, dan tiba di depan makam yang melindungi Chu Feng. Dia sedang bersiap untuk menghancurkan peti mati itu. Melihat alat yang melayang ke arahnya Chu Feng tampaknya tidak takut sedikit pun. Justru sebaliknya, di wajahnya ada amarah yang tak terlukiskan. Chu Feng telah mendengar semua yang dikatakan Chu Kong Tong dan si kera tua. Meskipun mereka hanya bertukar beberapa kata, tapi Chu Feng masih menangkap beberapa hal. Orang yang disebut Chu Kong Tong ini, tampaknya dia adalah seseorang dari keluarga Chu. Terlebih lagi, dia memegang beberapa kebencian terhadap ayah Chu Feng dan kera tua. Pada awalnya, karena Chu Kong Tong tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak berani berbuat banyak kepada mereka. Tapi sekarang, mereka sudah jelas menderita dalam beberapa cara, dan dengan demikian kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi, Chu Kong Tong yang tercela dan tak tahu malu ini, dia mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan ayah Chu Feng dan kera tua. Meskipun Chu Feng tidak ingin mati,
Tapi itu tergantung pada situasinya. Chu Feng tidak bisa mentolerir martabat ayahnya karena telah dihina. Jadi, ketika alat emas itu terbang ke tanah, Chu Feng berdiri dan ingin menerobos peti mati dan pergi. Meskipun dia tahu itu berarti sebuah kematian, tapi dia masih ingin melawan Chu Kong Tong itu. Bas-bas. Namun, apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah, ketika dia berdiri, formasi peti mati itu telah selesai disalurkan, dan sekarang telah diaktifkan sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan visinya berputar. Segera, dia pun kehilangan kesadarannya. Ledakan, bang! Tepat pada saat itu, cangkul dan sekop yang dibuat oleh cahaya keemasan yang mengerikan itu jatuh pada saat yang sama. Dengan kekuatan destruktif, alat itu menyebarkan tanah yang mengubur peti mati tersebut, dan juga menghancurkan tutup peti mati batu mendalam itu. Namun setelah dihancurkan, Chu Feng sudah tidak ada di dalam peti. Demikian pula, tidak ada formasi apapun. Itu hanya ada kerangka anak kecil yang berada di dalam peti mati besar tersebut. Kerangka itu ditutupi dengan kain khusus. Kerangka itu bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi kerangka itu sendiri tidak begitu terang. Bahkan sedikit menguning. Itu sudah jelas, pemiliknya telah mati beberapa waktu yang lama. Apah, aku jelas-jelas merasakan sesuatu sebelumnya, seru Chu Kong Tong. Melihat peti mati yang benar-benar kosong, dan hanya terisi kerangka anak, Chu Kong Tong hanya bisa terkejut. Dia merasa sangat terkejut dengan hasil itu. Chu Kong Tong, kamu binatang terlaknat. Kamu berani membongkar kuburan tuan muda aku, dan menghancurkan peti matinya. Kamu bahkan tidak membiarkan jiwa mudanya beristirahat dengan tenang. Aku pasti akan membunuhmu. Kera tua itu melolong dengan marah. Suaranya yang memekakkan telinga, itu membuat segalanya menjadi bergetar. Kali ini, Chu Kong Tong tidak membalas nih. Sebagai gantinya, dia berkata tanpa banyak percaya diri. Cih, aku hanya menghancurkan peti matinya saja, dan kerangkanya juga tidak rusak. Selain itu, aku melakukan tugas resmi. Aku merasa ada pergerakan di peti mati ini, jadi akan masuk akal kalau aku memeriksanya. Karena bagaimanapun juga, ini adalah tanah terlarang keluarga Chu aku. Aku tidak bisa membiarkan orang luar masuk. Tapi karena tidak ada yang abnormal di dalam peti mati itu, maka aku akan biarkan kalian berdua pergi sekarang. Di masa depan, kamu sebaiknya menjaga tempat ini dengan baik, dan bahkan jangan pernah berpikir untuk memiliki pikiran yang tidak menguntungkan. Karena jika tidak, bahkan jika aku memaafkan kamu, tapi mereka tidak akan melakukannya, ucap Chu Kong Tong dengan nada mengancam. Setelah berbicara, Chu Kong Tong menarik cahaya keemasan yang menindas kera tua itu. Pada saat yang sama, cahaya di sekitarnya menjadi aneh. Lapisan riak aneh juga mulai muncul, dan dia berencana untuk pergi. Bas-bas. Namun pada saat itu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun dari atas, dan kemudian menelan tubuh Chu Kong Tong. Menjerit, kekuatan yang tak terlihat itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan itu bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan itu sangat kuat, dan juga tak terlukiskan. Di saat kekuatan seperti itu muncul, bahkan Chu Kong Tong mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Seperti babi, dia berbaring di lantai dan bahkan tidak bisa bergerak. Menjerit. Selain itu, kekuatan tak kasat mata ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan itu menyebabkan tangisan Chu Kong Tong menjadi semakin kuat. Bahkan ketika dia ditekan oleh kekuatan seperti itu, cahaya keemasan di tubuhnya mulai berputar dan berubah. Berangsur-angsur memudar, dan sepertinya tubuh Chu Kong Tong akan hancur. Ledakan, bang! Ketika ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini, sebuah ledakan akhirnya terdengar. Cahaya pada tubuh Chu Kong Tong juga telah menghilang sepenuhnya. Dan pada saat itu juga, Chu Kong Tong mengungkapkan penampilan aslinya. Dia bukanlah prajurit emas setinggi beberapa puluh meter. Sebagai gantinya, dia adalah pria paruh baya berpakaian bagus yang bahkan tidak setinggi 1,5 meter. Chu Kong Tong tidak hanya pendek, dan dia juga sangat jelek. Lebih pentingnya lagi, wajahnya yang jelek itu dipenuhi dengan ekspresi ketakutan.
Dalam sekejap saja, sejumlah besar keringat dingin merembes keluar dari wajahnya, dan keringatnya seperti air hujan yang mengguyur bumi. Kamu tidak hanya menggertak orangku, tapi kamu bahkan berani menghancurkan peti mati putraku. Setelah melakukan itu, kamu bahkan ingin pergi. Chu Kong Tong, siapa yang memberimu saraf ini? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara setenang angin yang lembut namun dapat membatukan jiwa seseorang, itu tiba-tiba saja terdengar dari kedalaman tanah ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.